Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina yahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim iftah 'alaina bil qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudaraku sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, tasyakur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala diiringi salawat serta salam dengan ungkapan ta'zim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan marilah kita tingkatkan kadar keimanan serta ketakwaan diri kita kepada Allah dengan mau melaksanakan perintah-perintahnya, juga menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang terbaik, terkasih dan termulia di sisi Allah, yaitu hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah merupakan dua di antara empat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai Ashhurul Hurum. Lahu mutawalliyatun, dua yang berkesinambungan. Apa itu dia? Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hadirin saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena disebut sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, antara bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah tentu ada hal-hal yang istimewa. Terutama pada kesempatan kali ini adalah kita bahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan Ramadan itu keutamaannya ada di 10 hari terakhir. Itulah di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang di dalam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kemudian kalau di dalam bulan Dzulhijjah, keutamaannya ada di 10 hari pertamanya. Karena begitu utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan spiritual yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang di mana ada perbuatan atau amal-amal soleh dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih Allah cintai, kecuali
Al-ayyam al-ashar, hari-hari 10 pertama di awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika mendengar sabda Rasulullah ini, walal jihad ya Rasul, bagaimana tentang jihad yang luar biasa itu? Qol, Rasul menyampaikan, walal jihad juga termasuk jihad kalah dengan amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah melanjutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Ini kecuali kalau ada seorang laki-laki kemudian keluar rumahnya dengan jiwa dan raganya sabilillah. Thumma lam yarji' min dzalika. Kemudian dia tidak pulang. Dia berjihad fisabilillah enggak pulang. Artinya meninggal di jalan Allah. Kan ada tuh orang yang berjihad, dia juga dengan jiwa dan raganya tapi masih pulang lagi, masih hidup lagi. Itu bisa jadi sekalipun pernah berjihad, bisa jadi dia bermaksiat lagi. Tapi ini yang bisa menandingi 10 hari pertama amal-amal soleh perbuatan umat Nabi Muhammad itu, yang bisa menandingi adalah ketika orang itu keluar berjihad fisabilillah kemudian dia dipanggil oleh Allah di dalam jihad itu baru bisa menandingi. Oleh karenanya maka betapa hebat dan luar biasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Lantas apa saja di antara keutamaannya? Hadirin saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada haji dan umroh. Di bulan-bulan lain haji tidak pernah ada. Pelaksanaannya haji itu Armina itu, Arafah, Muzdalifah, Mina sampai ke Ka'bah itu adalah sekitar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan haji tidak bisa dilaksanakan di 11 bulan berikutnya atau sebelumnya. Haji ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulannya, tempatnya. Rasul sampaikan al-hajju di Arafah. Haji itu di Arafah, tanggalnya, wukufnya jelas. Rasul sampaikan, Rasul kerjakan wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sampaikan haji yang begitu luar biasa dahsyatnya itu disanjung oleh Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada lain pahalanya kecuali surga. Nah, itu bisa dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya maka kita berdoa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, semoga kiranya di antara kita semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di hari-hari tersebut terdapat puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Dzulhijjah bukan hanya tanggal 10 saja tetapi tanggal 1 sampai tanggal 9. Hadirin saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kecuali orang yang sedang berada di Arafah. Jadi orang ketika tidak berada di Arafah maka disunnahkan untuk berpuasa. Hadirin saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa paling tidak puasa tanggal 9 yang disebut sebagai Yaumu Arafah, yang pahalanya Rasulullah sampaikan kafaratun,
sebagai penebus dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Dan itu tidak pernah diperoleh puasa sunnah yang kafaratnya seperti itu, yang pahalanya seperti itu, kecuali di 9 Zulhijjah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaannya apa? Yang ketiga adalah takbir dan zikir. Ketika sudah menjelang tanggal 1 disunnahkan bertakbir dan berzikir, tentu sunnahnya adalah munfaridah, sendiri. Kemudian secara bersama juga tanggal 10, kemudian 11, 12 sampai nanti 13 yang disebut sebagai ayyamu tasyrik. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan yang keempat adalah taubat kepada Allah. Dianjurkan, disunahkan untuk bertaubat kepada Allah dari apa? Perbuatan musyrik ke tauhid, maksiat, taubat kepada Allah. Biasanya malas beribadah, rajin beribadah, pelit dalam bersedekah, maka menjadi orang yang dermawan. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah disunahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh dan juga nahi mungkar. Amalan-amalan soleh apa saja? Baca Quran, yang biasa kita membaca Quran, diperbanyak amalan-amalan soleh. Biasa sedekah, diperbanyak. Kita biasa bersedekah 1 bulan 1 juta, sekarang diperbanyak sedekahnya. Paling tidak kita berkurban dalam bulan Zulhijjah ini. Kemudian juga biasanya tidak pernah kita ini bernahi mungkar. Kalau ngajak kebaikan mudah, tapi mencegah kemungkaran susah, sulit. Terkadang di depan kita banyak maksiat, kita hanya memilih mazhab yang paling ringan adalah diam. Padahal Rasul sangat keras. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kalian di antara kalian melihat kemungkaran itu, maka rubah. Rubah dengan tangan. Tangan ini yang paling kokoh, paling kuat. Kalau kita bisa tanda tangan dengan tanda tangan. Stop kemungkaran. Stop prostitusi. Stop maksiat. Stop korupsi dengan tangan kita. Fa illam yastati fabilisani. Gak bisa dengan kemampuan, kekuatan yang lebih dahsyat ini, ya dengan ngomong. Setidaknya ngomong, hey, itu haram, maksiat, tutup, dan seterusnya. Fa'ilam yastati, kalau tidak bisa, baru fabi kolbi, diam dalam hati, wahu at'aful iman. Itulah yang paling lemah, lemahnya iman. Hadirin, yang keenam adalah kurban. Yang ini tidak pernah ada di bulan-bulan yang lainnya, kecuali di bulan Zulhijjah. Hebat dan dahsyatnya kurban Rasul sampaikan. Yang pertama adalah man lahu sa'atun falam yudohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa dia punya kelapangan rezeki, mampu, sekalipun di zaman corona seperti ini. Banyak saya pernah mendapatkan informasi, ternyata banyak orang yang rekeningnya gendut padahal pandemi, semakin banyak rekeningnya. Las, enggak usah kita omongin yang rekeningnya gendut, tapi kita coba omongin rekening kita. Harga kambing yang paling murah sekarang ini standar 3 juta. Saya kemarin malam mencoba kambing domba Garut itu di Karawang, harganya yang paling murah 3 juta setengah. Bagus. Lebih bagus lagi 4 juta setengah. Kalau domba biasa bisa 2.750. Kalau kita punya rekening nih, ternyata lebih 5 juta, itulah wajib hukumnya untuk berkurban. Rasul sampaikan falam yudhi,
kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati musala kami, jangan kau dekati masjid kami, gitu bahasa saya nih. Kira-kira kalau terjemahan saya, bapak-bapak semuanya kelihatannya rajin-rajin sholat, tapi untuk berkorban, no. Ya kalau begitu belum termasuk kategori yang is the best di sisi Allah. Ada lagi hadis yang kedua, serupa tapi tidak sama. Man kana lahu sa'atun falam yudhuhi falyamut. Barang siapa ada yang berkemampuan, kemudian dia tidak berkurban, falyamut, maka dia mati. Ini falyamut, mati, meninggal, wafat, sama saja. Intinya nyawanya diambil oleh Allah. Kemudian dia meninggal. Insya'a Yahudian, au inkana, au Nasronian. Kalau dia meninggal, maka pilih dia. Meninggalnya, wafatnya mati Yahudi atau Nasrani. Waduh, keras. Karena keras, peringatan keras. Coba kalau kita suruh milih, punya uang 10 juta, tapi matinya Yahudi. Punya uang 15 juta, apalagi 100 juta, matinya Yahudi. Karena gak kurban. Sayang. Mendingan kurban. Begitu kurban pakai sapi. Gitu. Punya uang 30 juta, kurban sapi 25 juta. Meninggal. Waduh. Allah janjikan surga baginya. Maka orang yang berkorban itu ketika tetesan darah, darahnya menyentuh bumi. Buminya Allah itu kan dari yang kita injek sampai ke bawah. Sampai ke bawah kalau 7 sab'a samawat wal ard, 7 langit dan 7 bumi sampai ke bawah. Maka dia hapus dosa kita dan keluarga kita. Wa'yalihi itu keluarga, luar biasa. 5 juta bisa menghapus dosa. Sebaliknya juga 5 juta gara-gara 5 juta. Kita matinya mati Yahudi, mati Nasrani. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir adalah, keutamaannya adalah sholat Idul Adha. Yang ini juga tidak ada kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gelap disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semuanya semoga diberkahi rezeki bisa berkurban pada tahun ini. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi amarna biittiba'i sunnati sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya illadzina amusallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibud da'wan, fa ya qadhi al hayat. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar وسوف المختلفة والشدائد المحان والشدائد الفدان ما ظهر من بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من بلدنا هذا جاكرتا خاصة ومن بلدان المسلمين المسلمات عامة. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa bagi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa sallallahu 'alaihi wa sallam wa la dzikrullahi akbar akbis salam.